का। Maknya agak majuin lah kan. Nak bantu kita kan, kita tahu hidup kan. Minta tolong tengok-tengok lah saluannya kan. Ada kuonya, tengok-tengok lah. Kalau nak tengok dia tak ada orang lain tengok tu. Ini lah syukur. Bersyukur lah pada Allah Ta'ala, orang bersyukur. Datang tengok orangnya kan. Ramanya. Tak ada orang tengok tu, dia orang. Dapat rezeki-rezeki. Banyak pun tidak, banyak pun tak salah, tapi dia rasa. Kalau banyak lagi elok. Aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku sembahkan. Pakai pakai lama-lama, ada datang, menyenangkan datang deh. Manusia mana boleh terima? Saya masa tu saya muda, bini saya lawa lagi masa tu. Saya memang kecewa betul lah. Tetapi nasihat oleh orang, ini takdir. Pijak pula ranting, lagi berat. Itu yang dia mampat tu. Dia tanam pula tak dalam, bukan sampai 6 inci. Dia korek, masuk kan, dah. Itu bila terpijak tu, mana yang keput tu. Akulah penyambung pada 2003 kita memohon untuk membangunkan asrama ini dan memang diluluskan oleh kerajaan. Pada ketika itu Yang Berbahagia Tun Mahathir selaku Perdana Menteri dan dialah membantu untuk mendapatkan peruntukan untuk membangunkan sebagai mengenang jasa pengorbanan bekas-bekas tentera kepada negara ini. Dan kita berharap sangat sebagai masyarakat di sekeliling, masyarakat di luar sana akan melihat inilah satu pengorbanan, perjuangan rakan-rakan kita dalam mempertahankan keringat, darah dan air mata, mempertahankan bumi Malaysia ini daripada diceroboh dan meninggal anak-anak yang berada di asrama ini. Pukul 2:08:12, saya bekas sajian Haji Muhammad Syam bin Hassan mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya Kasuri bin Abdul Aziz, Nombor Tentera 30334, berpangkat Sub Sarjan, Bahagian Jutera, mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya Haji Abdullah bin Ahmad, Pegawai Warung Besara, mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Kami daripada Veteran ATM Cawangan Kulim mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya Laksamana Tan Sri Muhammad Anwar bin Haji Muhammad Noor
saya ingin mengucapkan selamat Hari Pahlawan demi perwiraku sekecil manapun besar pengertiannya. Nikmat hari ini adalah hasil dari perjuangan mereka. Demi perwiraku, hulurkan sumbangan tanda penghargaan.